kelenjar getah bening dalam tubuh berfungsi untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Namun bila mengalami pembengkakan, kelenjar getah bening perlu diwaspadai. Adapun beberapa makanan yang perlu dihindari bagi penderita kelenjar getah bening. Dikutip dari tribunnews.com, pembengkakan kelenjar getah bening bisa terjadi pada siapa saja. Kondisi ini bukan penyakit, namun sinyal adanya penyakit lain di sekitar terjadinya pembengkakan. Penyebab pembengkakan kelenjar getah bening ini bervariasi, seperti adanya infeksi, penyakit autoimun, dan kanker. Pembengkakan kelenjar getah bening ditandai dengan pembesaran pada kelenjar getah bening yang dapat disertai nyeri. Untuk mencegah terjadinya pembengkakan kelenjar getah bening bisa dengan menjaga pola makan. Adapun beberapa makanan yang perlu dihindari bagi penderita pembengkakan kelenjar getah bening seperti terlalu banyak mengkonsumsi protein hewani, makanan cepat saji dan olahan, makanan yang mengandung MSG, alkohol, kafein, dan nikotin, serta makanan yang dibakar hingga buah anggur. Demikian informasi kesehatan yang saya sampaikan dan sampai jumpa di kanal Tribun Health Official selanjutnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!